Ingatan yang seharusnya ku lupakan. Oh, lupa. Halo semua, bercuma kembali dengan saya Aris Indonesia di channel GF TV Go. Oke, pada video kali ini saya akan share ke kalian belajar bermain ukulele part 2. Buat kalian yang penasaran, tonton di videonya. Oke, cuy. Oh ya, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, tombol merah di bawah, dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman. Oke, kui! Pergilah bersamanya di sana. Kok ngaco sih? Salah tarik, salah kunci. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah. Terlintas keinginanku. Terlintas keinginan. Salah. Kan gue kan? Iya, iya langsung cek. Terlintas keinginanku dapat hilang ingatan agar semua terlupakan dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya. Sorry, lewat. Di sini. Di sini. Kembali. Kau mimpi yang ikut apa nih? Itu seru, gua mau ikut dulu. Di sini. Di sini. Kembali. Kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan. Dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan. Ku lupa. Di sini kembali kau hadirkan ingatan. Kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan. Ah, ngaco. Dan ku hancurkan adanya. Ya. Di sini ku ingin hilang ingatan. Ikutin gue. Di sini ku ingin hilang ingatan. Di sini ku ingin hilang ingatan. Kita ngaco ya? Ngaco emang ngaco. Atas dulu, mau ref dulu. Sekali ref baru udahan. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan. Gue sambil tanya tadi. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Baru ini pergilah bersamanya di sana dengan dia yang ada segalanya. Yeah.
lagu yang cuma ada 4 chord doang. Jadi ya ini mah gampang banget. Ya gimana? Gimana gampang banget kan? Cuma kagok di perpindahan antar chordnya doang. Antara G, ya C, kan? D, E minor. Karena ini baru yang kedua kali, jadi wajar kalau misalkan masih kagok. Buat kalian yang mau request, gak apa-apa. Tulis komen. Nanti Aris yang bawain ukulelenya, dia yang nyanyi juga. Ya udahlah ya, mungkin videonya gimana sama... kalau lo kesan-kesana nih di yang kedua. Ini gimana nih dibanding yang pertama dari segi lagu sama segi lagu ya, yeah. Ini lagu kuncinya cukup mudah. cuma lima. Mana lima? G, D, an? G, E, D, C, D, E minor. Oh iya, empat. Cuma empat doang. Empat doang, kuncinya enak, cuman di perpindahan antara chordnya, chord ini masih kaku, masih. Tangan masih bliper. Jadi ya kayak kaya baik. Jadi kapok nggak belajar ukulele? Asik sih, cuman mandan kepriwe ngono kayak, mandan nes nggawe ati, ngono. Kadang kuncinya mayu lah genah kayak. Ada di bawah ya, nggak ngerti ngomong apa. Oke, okay. Yaudah lah ya, terima kasih. Ada masukan dari Kak Wulan tentang dua kali pertemuan ini. Berasa lagi les ya, dua kali pertemuan. Ya yang nilai. Oh, nilai sekarang bolehlah 7,5 lah. 7,5. Oke. Banyak banget, gue juga belum jago amat tuh. Ya sama aja ya, namanya belajar pasti bisa. Iya, ya. Iya benar. Jadi ya segitu aja ya video-video iseng-iseng kayak gini. Jadi ya buat kalian yang suka silakan kalian likes. Buat kalian yang pengen nonton video-video sebelumnya atau video traveling atau food saya, silakan kalian cek di kanan kiri kalian, ini akan saya munculkan. Silakan kalian klik aja. Banyak kok video-video, bukan cuma cover kayak gini, ada traveling, ada food, ada apa ya? Unboxing ada nggak unboxing? Unboxing belum. Oh belum. Kalau dari kalian ada yang mau ngirimin apa kek? Nggak apa-apa, gua unboxing. Kirimin ukulele aja. Unboxing ukulele ya. Buat latihan di rumah. Boleh sih ya, tapi next lah. 100.000 ada kok. Buat kalian yang mau beli bisa. Bisa apa ada? Bisa kontak, bisa kontak. Online shop banyak. Oke ya, terima kasih buat kalian semua. Semoga menghibur. Maaf kalau suaranya masih sumbang ya, karena saya bukan penyanyi, dia juga bukan penyanyi, hanya orang biasa. Terima kasih. Taruh lokasinya jangan lupa. Oh ya, lokasinya ini ya. Saya ada di kampus Pasca Sarjana IPB. Sebelah Botani Square. Botani Square. Iya, tuh sebelah Botani Square. Oh, itu Botani Square. Dan ruangan tempatnya ini asik nih, enak banget. Tadi sebenarnya nih di belakang sana nih, belakang sono nih sunset. Cuman udah hilang sunsetnya, jadi ya tinggal gelapnya doang. Ya udah belum rezeki ya. Oke, okay. Terima kasih buat kalian semua, thanks for watching and goodbye. Yay, mantap. Aduh.